Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Heru. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengunci aplikasi di HP Vivo. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan HP Vivo tipe Y33T. Jika punya kalian berbeda, silakan sesuaikan saja. Langkah pertama di sini silakan buka aplikasi pengaturan. Lalu scroll ke bawah, cari menu keamanan. Kemudian jika sudah di sini, cari privasi dan enkripsi aplikasi. Nah, di sini masukkan kata sandi privasi Anda, bisa diatur untuk opsi kata sandinya. Di sini bisa atur kata sandi alfanumerik Anda sendiri, kata sandi 4 digit dan pola. Di sini saya mau pakai kata sandi 4 digit. Lalu masukkan kata sandinya. Kemudian verifikasikan kata sandi baru. Nah, jika sudah di sini akan muncul atur pertanyaan keamanan. Nah, untuk pertanyaannya ini bisa kalian ganti. Di sini jawab dengan jawaban yang mudah kalian ingat. Lalu jika sudah, tap selesai. Kemudian di sini pilih yang enkripsi aplikasi. Nah, di sini silakan pilih aplikasi mana yang ingin kalian kunci. Nah, di sini untuk waktu penguncian aplikasi bisa diatur. Di sini ada 3 pilihan. Nah, misalnya saya mau kunci aplikasi yang album, di sini aktifkan seperti ini. Nah, jika sudah di sini akan saya coba apakah sudah berhasil. Saya buka aplikasi album. Nah, di sini berhasil ya, masukkan kata sandi privasi Anda. Nah, saya masukkan. Nah, di sini sudah berhasil dibuka. Jadi, saya sudah berhasil mengunci aplikasi di HP Vivo. Demikian video kali ini tentang cara mengunci aplikasi di HP Vivo. Semoga bermanfaat bagi kalian semua atau teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Heru.